Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita PDS Frame 28 Salam Gaspol Joni Hari ini kita akan mencoba mereview Hasil minggu ini Fiction pakai bodyset CRF 450 <coughs> Nah, ini bang, penampakannya kita USD pakai real jam. Emang sengaja nggak dibikin komplit karena kita hanya kirim rangka aja. Ini hanya contoh waktu terpasang semua. Posisinya berdiri biar tahu gimana hasilnya ntar. Tuh, penampakannya dari samping step kita langsung tempel ke rangka biar lebih kuat. Kalung juga kita bikin lepasan biar waktu turun mesin lebih mudah. Itu baut, bautnya di atas sama di bawah. pada rem kita tempel langsung ke delta boxnya biar lebih simple dan rapi unit track juga menyesuaikan ke rangka fixenya diaplikan diaplikasikan ke arm replika KTM pakai mono KLX biar lebih empuk waktu terabas kalau pakai bawaan dijamin tetap keras itu penampakannya arm pak replika KTM wheelset itu hanya buat ngemal aja PNP CRF 150 kenal pot juga menggunakan CRF kita custom Nah, ini penampakannya. Kolong belakang yang biasanya teman-teman masih bingung gimana bikin rapet. Kalau masih penasaran, langsung saja ke bengkel kita. Mengapa bisa rapet? Karena box filter juga kita rubah bikinan sendiri. Kalau tetap pakai ori, dijamin bolong-bolong. Nah, itu penampakan manisannya buat ngilangin rongga di body setnya tetap cakep dan tetap presisi nah ini yang masih penasaran gimana bentuk subrim belakang pakai body set CRF 450 ini subframe belakang yang aslinya kita potong kita bikinkan lagi baru menyesuaikan body set box filter juga begitu kita ditambah busa biar aman bang waktu terapas lumpur tidak masuk itu pakai busa spon khusus buat filter nah ini Mono juga pakai pelindung KLE biar waktu trabas itu lebih aman Mono lebih awet ndak masuk ke lumpur untuk tangki kita juga bikin sendiri kalau mau rapi usahakan tangki itu bikinan sendiri Bang jangan beli jadi udah banyak Keluhan kalau beli jadi itu hasilnya tidak bisa maksimal, tidak bisa rapat. Banyak rongganya, kalau bikinan kita itu rapat karena tangki-bikinan sendiri. Semua tangki jok juga, semua bikin sendiri. Jangan sekali-kali mengaplikasikan spare part beli jadi ke rangka fixen karena hasil pasti nggak maksimal saya jamin 100% udah banyak korban gimana pasang jadinya ribet ndak karu-karun kalau mau rapi silahkan datang ke bengkel kita PDS frame 28 yang beramatkan di Kediri Jatim siap bantu kirim Insya Allah tetap amanah itu pakai wheelsetnya pakai CRF buat mal aja dan itu ntar dikirim tanpa wheelset juga karena kita hanya kirim rangka ke customer kita ke Kalimantan nah itu bentuk total tanki buatan kita presisi sama delta boxnya bang kalau bikinan sendiri itu buktikan sendiri kalau nggak percaya kita siap menerima modif baru siap kirim dan siap belanjakan spare part yang diperlukan nah ini penampakannya tangki dari belakang tangki tetap injeksi mau fiction all fiction new atau big pakai karbu kita bisa menyesuaikan sesuai request konsumennya nah itu penampakan total rangka hasil modifan kita delta boxnya tetap pakai ori fiction tapi rubahnya total enggak setengah-setengah kalau setengah-setengah hasilnya pasti menyesal ntar udah keluar uang banyak tapi hasilnya nol besar nah itu penampakannya yang, yang yang yang, yang masih lagi prosesnya juga pakai CRF 450 pesanan orang Makassar jauh-jauh dari Makassar hanya untuk buat si fiction lebih hot dan hasil lebih maksimal terima kasih sekian review dari kami bengkel kami